Bulbasuri. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita di pangkalan bis IBC Wiradesa. Hari ini hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 jam 7.31 nih. Sepi banget ya. Masuk MD Wantara Ayu. Dan ini masuk lagi satu, ada PO Haryanto. Satu 90 bodi jetbus 3 mesin Mercy 1623 yang dulu pernah kita review ya. Sepi banget sekarang IBC, mungkin penumpangnya lebih memilih naik dari agen-agen kali ya, makanya nggak terlalu ramai untuk hari-hari biasa juga sepi. Jadi biasanya minggu kan rame ya, ini juga sepi. Info dari pedagang sini juga sudah mulai sepi, nggak kayak dulu. Mungkin karena penumpang banyak yang naik melalui agen-agen. Diberangkatkan nih MD Wantara Ayu. Mr. Bean. Sabilun Najah masuk pangkalan bis IBC Wiradesa versi 1623. Hampir semua lain Pekalongan pakai mesin depan semua ya untuk PO Haryanto. Basurinya menggelegar. Baru dua armada nih dari PO Haryanto. Kita tunggu sampai nanti ya. Kita lihat ada berapa armada yang masuk dari PO Haryanto. Oh, masuk lagi ternyata ada Keizura. Delapan. Tiga armada pada pagi hari ini. Ada triple Mercy ya. Persiapan diberangkatkan nih, ada 3 armada PO Haryanto, ada 218, 190, dan 199 Sabilun Najah. Penumpang juga lumayan rame ya untuk PO Haryanto di sini. Kayaknya sudah apa ya, kayak sudah punya pelanggan sendiri armada dari PO Haryanto.
Ini ada 3 armada yang siap diberangkatkan pada hari ini, dan ketiganya menggunakan Mercy 1623 dan sudah menggunakan fasilitas toilet ya. Untuk tiketnya 150 untuk tujuan Jabodetabek. Di depan kita ada Sabilun Najah. Gokil nih, armada Mbok Is ya. Full strobo, basuri, pawon balap. Ini menggunakan Mercy 1623 mesin depan dibalut bodi Rexus dari karoseri Piala Mas. Dan ini belakang sudah pakai toilet ya. Kalau yang sebelahnya itu ada Jetbus 3 limited ya. Kayaknya Adi Putra enggak banyak sih membuat Jetbus 3 mesin depan. Kayaknya beda banget sih. Kalau naik ini kayak apa ya? Curam banget sih. Nih, di depan kan karena mesinnya di depan ya. Kalau Adi Putra kayaknya untuk naiknya agak longgar. Apa karena beda pintu ya? Karena kalau Adi Putra kan pintu geser, kalau yang ini pintunya swing. Jadi ini kalau kita lihat dari sini agak kayak lebih mudah. Mas, ya silakan teman-teman yang pernah mencoba bisa sharing-sharing di kolom komentar. Sepi banget tadi yang masuk. Ada Sinar Jaya, kemudian ada MD Wantara ya. Untuk tadi Keramat Jati penumpangnya kayaknya di ke dekat lampu merah mungkin, karena nggak banyak, belum musim liburan juga mungkin karena. Full basuri. Sudah diberangkatkan semua jam 7.50 full basuri dari PO Haryanto. Udah sepi ya, udah nggak ada armada, paling nunggu Sinar Jaya itu yang masih ada beberapa penumpang. Wah, sepi banget sekarang, gerimis juga.